Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita udah ngelihat terowongan ini ya. Terowongan pertama di jalur Banjar Cijulang atau ini terowongan Batu Lawang ya, atau terowongan Philips. Kita bakal ngelanjutin perjalanannya, namun karena di depan sana itu udah ketutup jalurnya, jadi agak sulit. Kita bakal lewat jalan lain. Ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Yuk, kita langsung menuju ke area selanjutnya. Oke, saya penasaran sih teman-teman ya. Kita coba aja deh. Kita lanjut. Penasaran soalnya. Coba kita lanjut ke sana aja. Apa ada jalan atau enggak ya? Kita kalau enggak ada ya kita balik lagi aja. Seru ya teman-teman, seru ya. Ini petualangan cukup beda ya dari beberapa petualangan yang saya buat, karena memang ini jalurnya full off-road. Kalau ngelihat ininya sih bekas ininya kayaknya ada jalan gitu. Itu kilometer 3.8. Mudah-mudahan ada jalan ya. Ini masih kita masih lanjut di bekas jalurnya ya teman-teman. Seperti ini. Dan di sini banyak nyamuk teman-teman. Aduh. Di sini sebenarnya masih ada batu-batunya ya. Oh ternyata buntu. Udah nggak ada jalan ya tuh. Sana itu kemana ya? Coba kita ke yang kiri deh. Gak ada jalan. Untuk teman-teman. Saya dengar ada suara motor. Ini di sini saya dengar suara motor. Oh iya. Karena di atas terowongan ini tuh sebenarnya jalan ya, jalan penghubung. Bisa dicek di lokasi di deskripsi ya. Itu di atas terowongan itu ada jalan, bukan jalan raya juga sih, agak jalan kecil lah. Oke, nggak, kita coba jalan lain aja ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan masih bisa nemu jalan raya. Wah. Oh, ini benar-benar jalannya off-road ya. Dan cukup licin. Karena ban saya memang ban biasa. Oh, ada rumah warga. Kayaknya sih ada jalan. Jadi kita sambung lagi di itu ya, di apa namanya? Di bekas jalurnya lagi nanti. Nah, ini dia. Akhirnya kita nemu jalan lagi. Lumayan agak melelahkan ya teman-teman, karena memang cuaca sebenarnya sih ini masih musim hujan ya kayaknya, karena si dalam gua atau di dalam terowongan itu licin, airnya banyak, atau memang karena terowongan itu karakternya basah ya, jadi ya mau nggak mau di sini bisa teman-teman kalau mau lewat sini itu masuknya ke gang teri satu ini ya. Itu menuju exit atau terowongan keluarnya gang teri satu tadi ya.
Kalau mau lewat ujung, mau tembus ke langsung ke ujungnya. Oke, jadi ngeliling ya teman-teman. Jadi jalan yang kita lewatin sekarang ini adalah jalan yang di atas terowongan tadi. Kita tuh sebetulnya ngeliling kalau mau lewat jalan ini. Nah, kurang lebih di bawah inilah si terowongannya ya teman-teman. Nah, dari atas ini kita bisa lihat full pemandangannya. Nah, terowongan itu persis di daerah sana. Jadi nah itu tadi kita dari sana ya, ngeliling jadinya. Itu tadi jalan yang kita lewatin tuh, jalan kecil ya, bukan jalan raya besar. Nah, di sini ada komplek pemakaman mungkin bukan Belanda ya, tapi nggak tahu juga sih, mungkin bisa jadi sejak zaman Belanda sudah ada gitu, kurang lebih seperti ini. Nah, di bawah kita sekarang persis ini adalah terowongan Philips yang tadi kita lewatin. Jadi di sini saya juga mau sedikit ngobrol ya. Kita coba berhenti dulu sebentar ya teman-teman, sambil ngobrol. Nah, dari sini kelihatan tuh puncaknya. Jadi kita tadi dari bawah sana. Nah, jadi kita dari bawah sana membelah perbukitan yang sekarang kita lewatin ini. Jadi terowongan itu persis di bawah jalan ini, atau di yang bukitan ini tuh terowongannya, menembus menuju ke arah sana tadi. Nah, kita lihat dari sisi sebelah arah Pangandaran tuh, ke sebelah sana itu arah ke Pangandaran. Jadi ini terowongan persis di bawah. Tadi dari sana dari arah Banjar ya, dan ke sana itu arah Pangandaran. Nah, dari sini kelihatan ya teman-teman. Tuh, itu tadi rumah-rumah yang kita lihat. Nah, jadi terowongan itu persis di bawah kita, dan ke sana itu mengarah menuju ke Pangandaran. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kelihatan ya teman-teman. Tuh. Nah, itu kan tadi rumah yang jalan yang tadi saya lewatin ya tuh di bawah sana. Jadi terowongan itu ada di bawah perbukitan yang ada pekuburan di sana. Itu kuburan umum, tapi kuburan Kristen mungkin ya, karena ada lambang salib di sana. Dari sini nampak ya jelas pegunungan yang ada di area selatan. Area selatan Jawa Barat ini yang menuju mengarah ke Pangandaran. Dari sini nampak jelas. Di sana pegunungan atau area dataran tinggi yang ada di dekat kota Banjar ya, yang mengarah menuju ke Pangandaran.